Setiap orang pasti mempunyai sebuah kampung halaman. Begitu pun dengan diriku. Lewat video pendek ini, aku menceritakan tentang kampung halamanku. Di sini, sikap gotong royong masih terasa di antara setiap warga. Walau hidup sederhana, tetapi mereka saling sapa menyapa. Berbeda dengan di kota, hidup di desa sangat terasa bahagia karena rasa toleransi masih ada. Pagi kami berangkat, walaupun kabut sangat melekat di antara kedua mata yang melihat. Di tengah hijaunya padi yang sangat baik untuk dilihat, tapi sayang tahun ini kita gagal panen. Mungkin itu kehendak Tuhan ataupun kehendak alam. Seakan itu menjadi teguran Tuhan untuk kita agar selalu memperbaiki kesalahan. Jalan di sini pun sempit, kayak hati yang lagi sakit. Rasanya perut bergoyang seperti goyangan gempa saat melanda dunia. Ya udah deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.